Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pagi ini saya ada di pembibitan MN milik saudara Merce di Morenin. Saya ingin menyampaikan salah satu produk unggulan PPKS yaitu Gremici dan Pertomax yang memang saat ini berfungsi dengan baik untuk pertumbuhan dan juga penanggulangan krukularia. Bisa kita lihat sama-sama, krukularia itu minim. Minimnya krukularia ini adalah dari ininya Gremici sendiri, sedangkan hijau daun pertumbuhan vegetatif itu ada dari Pertomax-nya. Manfaat lainnya dari Pertomax dan Gremici, ternyata di sini untuk biaya sangat efisien ya. Penggunaan pupuk kimianya sendiri untuk saat ini hanya sekitaran 30% dari bibitan-bibitan yang sebelumnya dilakukan oleh saudara Merce. Di sini hanya 10 gram itu untuk NPK-nya. 10 gram sangat jauh ya dari hasil pembibitan yang sebelumnya. Untuk pertumbuhan sendiri tidak kalah jauh dengan pembibitan yang memang full kimia. Ini usianya 6 bulan. Untuk pelepah jumlahnya 12,5, tingginya udah 70 cm. Usia 6 bulan 10 hari. Jadi benar-benar bisa kita lihat pemangkasan biaya yang dilakukan di sini sampai dengan 40%. Jauh lebih kecil dibandingkan pembibitan-pembibitan yang sebelumnya dilakukan oleh saudara Merce sendiri. Ini bisa kita lihat hasilnya, memang luar biasa untuk pertumbuhannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang memiliki usaha pembibitan sendiri.